Evo, next Evo, guys. Eh dapat ya? Wih, gue dapat langsung yang biru, guys. Terus sebenarnya yang bedain tuh, dapat lagi, ya Allah, guys. Apa ini, guys? Eh, satu bulan ada kali ya? Eh, dapat lagi. Eh, guys, dapat lagi, guys. Knock 2, weh. Ada temen, weh. Yo, gak kecet. Eh, gak ada suara mobilnya loh. Oke, satu lagi. Nice. Yo, what's up bro, back lagi sama Exam Gaming di sini. Oke, jadi di video kali gue bakal buat konten ini kocak sih, guys. Gue kan main PUBG ya, dan ini tuh mirip banget, guys, sama set Mumi ya. Mumi di PUBG kan ada tuh yang warna biru, ntar gue tampilin ya. Pas banget akun PUBG gue tuh ada skin ini, cok. Jadi astaga, gue pertama lihat kayak apa-apaan ini, guys. Sumpah lah ya, cuman ya udahlah ya, ini bagus sih, cuman nggak tau kenapa gue tuh kayak lebih mata gue tuh lebih tertarik sama yang biru gitu, guys. Anjay lah, pokoknya gue pas pertama lihat kaget ya. Udah langsung aja kita borong, gue udah siapin 15.000 diamond 800 nih. Ini kalau dirupiahin nih sekitaran 3 juta. Bukan 3 juta ya, 2 jutaan lebih lah. Oke, langsung aja kita gasken. Pokoknya kita incer yang dua-duanya ya, dua-duanya lah. Asal jangan habis aja, guys, 15.000 ini. Soalnya gue pengen nabung buat ini ya, buat 2 juta apa gitu ntar ya. Buat Evo, next Evo, guys. Eh dapet ya. Wih, gue dapet langsung yang biru, guys. Eh, sumpah, guys, anjay. Ya Allah, guys. Udah, langsung aja ya kita spin lagi, guys. Eh, ini tuh sebenarnya yang bedain tuh, dapet lagi, ya Allah, guys. Apa-apaan ini, guys? Cok, gak nyampe 1.000, cuman habis berapa tadi? 300 DM ya, sekitaran berapa itu? 50.000, guys. Wah, gila, gacor banget gua hari ini, guys. Gua udah lama nggak main ya, satu bulan ada kali ya. Eh, dapat lagi. Eh, guys, dapat lagi, guys. Eh, ini gua nggak boleh teriak-teriak banget ya, soalnya masih subuh, guys. Eh, cok, gila. Sebenarnya mirip ya, cuman yang bedain tuh kayak apa ya? Yang di PUBG tuh dia perbannya warna putih kan. Nah, kalau yang di FF ini dia warna abu. Nah, terus di dalamnya tuh dia kayak, pokoknya kayak bolong lah ya. Ntar kita kasih perbandingannya ya. Gua login akun PUBG gua ntar di samping, terus gua suruh editor gua lah, pokoknya ntar kerjain, guys. Nah, ini bentar lagi kita butuh 250 token. Nah ini cukup nih. Langsung aja kita tukerin yang merah. Yang merah ini emang yang utama ya. Tapi nggak tahu, tetap gua ke-trigger lihat yang biru, guys. Karena gua lama banget nggak main FF kan. Gua tuh main PUBG. Nah, pas banget, guys. Waduh, Mumi itu kayak khas di PUBG banget ya tuh Mumi sebenarnya, guys. Awalnya tuh Mumi putih, terus kuning apa biru? Biru kayaknya ya. Lupa gua. Nah, ini tampilan yang merah ini keren banget, guys, dicampurin S1 ya. Cuman aduh. Ih, gila, keren banget kayak gini, guys. Tuh, lihat. Anjay, gila FF nih. Wah, sumpah, guys. Ini worth it banget ya. Cuman yang merah nih mahal, guys. Nah, ini dia bundle kesayangan kita nih. Di dalamnya tuh kayak bolong gitu ya kalau di zoomin, guys. Nah, gila, sumpah cakep banget, ya Allah. Dah, langsung aja kita masuk solo versus squadnya nih. Gua udah pastiin boya lah ya kontennya ya, karena nih semangat banget, guys, gua main bundlenya ya. Nih kalau kayak gini, guys, ringan ya, soalnya di PUBG nih ini set paling ringan, guys. Oke, skoy.
Oke guys, kita udah masuk di dalam gameplaynya nih, langsung aja. Wah gila nih, turunnya aja udah kayak gini nih guys. Kita turun di clock tower aja lah ya. Sumpah, gua pertama kali lihat tuh kayak apa-apaan ini guys. Sebenernya worth it lah ya. Yang birunya kalau misal kalian sehoki gua kan, berapa DM doang, kayak 300 ada kali ya. Itu sekitaran 54.000 co, dapet kayak gini nih mumi biru guys. Wah ini worth it banget sih. Oke ini kita salah satu ya. Weh. Oke kena satu. Mana temennya guys? Oke, nice banget, guys. Cuman yang bedain ya, kalau di PUBG tuh dia muminya. Nah, di muminya tuh dia rambutnya dikepang gitu. Kalau PUBG kayak diikat gitu, guys. Rambutnya panjang terus diikat di belakangnya. Nah, tapi kalau di FMV dia kayak polos gitu ya, kayak Ultraman. Kayak Ultraman, guys. Cuman ya udahlah ya. Cuman rada berat ya. Mana sih? Kok kayak ada musuh ya? Oh, segitu gua dia. Wah, perfect banget. Gua udah pake SG parot ya, ini SG idaman banget sih guys. Jadi kesannya tuh kayak nggak seringan di PUBG, karena yang di PUBG tuh dia bener-bener kakinya tuh emang perban juga gitu guys. Kalau ini dia sepatu, jadi kayak kita tuh pakai sepatu gitu guys di FF-nya, jadi terasa berat gitu kan. Nah, cakep. Ya kan standar ringan di FF tuh kan kita pakai sandal, kalau enggak kita pakai yang taekwondo, kalau enggak pakai cekeran kan. Nah itu. Nah kalau di PUBG tuh bener-bener muminya tuh kakinya aja diperban gitu guys, jadi ringan kan. Nah kalau ini dia kita kayak pakai sepatu cok, jadi ya kurang lah ya untuk di FF-nya nih nggak terlalu ringan. Cuman kalau badannya tuh emang nice, kaget gua guys. Cuman yang di FF ini bener-bener badannya tuh ramping gitu guys, ngerti kan ramping. Cuman untuk sepatunya dia rada berat karena dia pakai sepatu, beda sama yang di PUBG. Itu ya bedanya guys. Wih rame banget guys ini. Mati lagi. Beda tim cok. Muka tuh guys. Dudu woi. Mana sih dia? Anjir gua digot. Nice. Untuk ratingnya ya, kalau dikasih 8 sampai 10 kan, ratingnya tuh 8/10 deh guys. Karena ini ya minusnya cuma sepatunya doang. Kalau sepatunya diperban juga nih kayak kakinya. Bentar guys. Kalau kakinya diperban juga nih fix ringan banget sih guys. Gue bakal kasih nilai 10/10. Cuman karena sepatu, aduh kurang banget. Gue udah berapa tahun guys main FF gak pernah pakai sepatu guys. Sumpah ya. Pasti gue minimal pakai sandal gitu. Karena sandal tuh ringan banget di FF kan. Nah gitu guys, kalau menurut gue ya, yang emang ya kalau soal-soal bandel jangan tanya gua konten kreator di sini. Wey. Sorry guys. Ini siapa, cok? Lu lihat dah gameplay gua jadi lebih enak gitu kan. Ya karena badannya ramping, guys. Ini gua lupa pakai tas ya.
Ya tapi lebih bagusan emang gak pakai tas, guys. Gue dari tadi solo squad sambil ngomong mulu, guys. Soalnya gue pengen jelasin bundlenya ya. Rame nih. Aduh, aim gue, guys. Mati lo. Nice. Muchas gracias afición. Este para vosotros. Wow, lagi kan. Sorry. Backson aja nanti ya, backson. Backson Ronaldo, guys. Gua soalnya enggak berani teriak-teriak, coy. Masih subuh di sini, guys. Kamar gua tuh nggak ada ininya ya, nggak ada peredam suara gitu, guys. Ini kita udah kill 14. Ini kalau misal nggak kill 20 nggak apa-apa lah ya, nggak kill 20 ke atas ya. Yang penting boya, guys. Ih, sumpah ganteng banget, guys. Anjir, kenapa harus pakai sepatu? Kenapa nggak kakinya tuh cekeran terus diperban aja sekalian, cok? Aduh, Garena. So, udah lama banget gua nggak main FF tuh nggak pernah pakai sepatu, guys. Karena sepatu kayak penghambat, anjir. Jadi kayak gede kakinya lari-lari gitu, guys. Ini sepatu nggak sih? Iya, sepatu ya. Kalian nikmatin aja ya. Nih, gua lari-lari nih. Nggak nemu musuh, cok, dari tadi. Semoga, guys, ya. Ini kan ada, udah ada merah, udah ada biru. Semoga nanti ada kuning sama putih. Dan putih gua harapin banget, guys. Gak apa-apa dah plagiat PUBG, yang penting emang mumi, guys. Bener-bener mumi ya. Gak tahu ini bakal copyright di PUBG. Nyamperin dia, anjir. Gak kaget banget gua, guys. Ya Allah, astaga. Guys, selamat dong. Ya Allah. Bentar, guys. Bentar, guys. Ya Allah. Nice. Nah, keretak dulu, guys. Mampus. Wow, yang nonton gue langsung 12 orang, coy. Nih, worth it banget, guys. Gua saranin kalian gacha ya, yang biru, guys. Nggak perlu maksain yang merah, cuman yang biru nih kayak wajib karena ringan, guys. Oke nih, musuhnya tinggal 4. Ini semoga satu squad utuh ya. Jadi ntar gue bantai-bantai, gue total kill 19. Anjay, udah di planning ya. Kalau misal kalian shoki gue, pokoknya wajib sih, guys, digacha. Gue ditandain. Apa-apaan ini, guys? Sabar ya. Ini kayaknya satu squad deh, guys. Oh, dua orang. Ya, cuma satu. Knock 2, woi. Mana sih? Woi, kabur dia, woi. Ya elah, bot. Woi, kabur, bot. Guys, banyak kayak banget gua kan, guys. Sabar. Ada temen, wih. Ya Allah, gak kejar. Gak ada suara mobilnya loh. Nice. Oke lah, guys, begitu cukup sekian video dari gua. Thank you banget yang udah nonton nih. Pokoknya ini wajib banget digacha, guys. Sumpah, gue gak bohong, ini keren banget. Di PUBG tuh gak ada ya. Ini tuh di PUBG ya, ini bundle yang langka banget lah, guys. Jadi di FF nih bakal langka juga menurut gue. Jadi jangan lupa ya, oke? Thank you and bye-bye.